Beredar kabar persaudaraan alumni 212 mengarahkan dukungan ke Ganjar Pranowo. Dukungan PA 212 itu dinilai bisa memperbesar peluang Ganjar Pranowo memenangi pertarungan Pilpres. Sekretaris Majelis Syura PA 212 Slamet Ma'arif membantah kabar tersebut. Slamet menyebut bahwa kabar itu hoax atau tidak benar. Ditegaskan Slamet bahwa dirinya tidak pernah dimintai keterangan perihal dukungan PA 212 di Pilpres. Dirinya memastikan bahwa PA 212 belum menentukan dukungan terhadap kandidat pacawapres tertentu. Menurut Slamet, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Imam Besar Habib Rizik Shihab terkait arah dukungan di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!